Swastiastu Sumedon. Kali ini tiang berada di wilayah Simpat Bunut atau sekarang dikenal dengan Desa Sidembunut. Tiang bersama Bapak Iwayan Miase sebagai juru kunci Gua Merku, di mana Gua Merku tersebut tersurat di dalam prasasti. Kan Riki memondok ya, bedoran ya. Berarti Pak Wayan sejak kecil lampun munding dengan keberadaan Gua Merku ini. Mungkin pada saat masih kecil sering bermain mencari air di Gua Merku. Pengalaman napi wenten boleh naonin Pak Wayan Riki panggil ring umur ukur ini tentang pengalaman miskale atau mungkin ada dari pengunjung sana yang tangkil meriki ring umur itu tentang pengalaman sana menarik seuning yang di wawung ini yang cuman menampun jauh enten kiri itu meriki keramat dengan rumah ini tapi awin dan limun dan anak main-main di tengah kumpul melintiangnya main-main di kau mau canau kita nampun dan jangan main-main ni canau dalam jumpa-jumpanya dalam jahin dengan bapa belum pengetahu tunasang atang dok mantri dan bino dan nak segar kita tunasang kena ini dumun belum diketahui, banyak yang belum mengetahui, belum juga terurus begitu baik seperti sekarang. Yang kesejatiannya Sumedon, Gua Merku ini sebenarnya sudah keberadaannya sudah ribuan tahun. Jadi
sudah tersurat di dalam prasasti Puregaan bagian C. Di sana disebutkan batas-batas wilayah Desa Bangli, Kraman I Bangli, yaitu termasuk batas timur di pinggir Tukat Melangit, salah satunya adalah Uwemer. Baru kita habis tangkil matur diuning, tiba-tiba entah dari mana turun hujan. Mari kita telusuri ke bawah di dalam gua tersebut. Kita sudah memasuki kawasan Gua Mertu.
zaman di bangsa panjang berpinang mandi panjangnya gemas terdes ingannya lor nulingan pangi dosman ipan maka lori khawatir dan membatar lawan serupa itu kami suami watas mandu bukir raja kukatebel jelit pati gua mereku mengkana pakacaran pati itu kami suami wadah sering kejasa salawat abu kucuk pada cabang pangetan kaiman gal alam cakun susuk panggul wetannya panjang ingannya kidul pangat pengawasan pangtu kulonnya tanah pasir pangulonnya air sasa simo peringati cana ukir mangun kamis nasi kuning air sasa pangalon kulonnya sidoas pangalonnya pantas gede kabeh sami kasabe dening ramah sapanjang tani samangkanu lebur mandal di tanginya matur kuning untuk saat ini kita akan telusuri di dalam gua matur ini. Nah, kita tidak bisa berdiri karena memang keberadaan dari ibu mertu ini tidak bisa untuk ya sendiri untuk berdiri, jadi ada alat kemudian ini kisaran atas itu setengah meter ini dari luas dari gua ini dari batu masuk jadi sekitar 10 meter. Jadi inti dari gua ini dari baru masuk sekitar 10 meter. Di sini ada limit tempat kita aturan penumpang. Di samping itu di bawah juga ada pancuran tempat orang melakukan pelukatan, limas pelukatan atau tempat untuk lunas virtual. Keberadaan dari gua ini sebenarnya masih masuk jauh ke dalam, tetapi kita tidak diizinkan untuk masuk karena di dalam merupakan tempat dari sumber air atau sumber pintu yang berada di seluruh ini menurut penuturan dari bapak wayangnya.
Swastiastu. Nanti yang mungkin menyampaikan sedikit tentang sejarah atau keberadaan daripada Gomerku yang tiang sempat baca di Prasasti Pekeran. Jadi Gomerku ini adalah salah satu situs peninggalan sejarah purbakala, yaitu merupakan peninggalan sejarah Bali kuno di Bali, khususnya di Bangli. Berupa sebuah gua berukuran sedang yang di dalamnya terdapat mata air suci dengan sebuah pancuran. Nama Gomerku muncul dan tersurat secara otentik dalam Purana atau Prasasti Pekeran C. Mungkin sekitar abad ke-13 pada masa pemerintahan Padepokulun, Raja Ide Betaru Guru Sri Adikudut Kentana. Dalam Purana tersebut disebutkan bahwa lokasi Gomerku ini merupakan salah satu batas selatan wilayah Loka Serana atau Desa Bangli dan sebagai salah satu tempat cengkramana dari Permaisuri Raja. Selanjutnya, tempat dan air suci Tirta Gomerku hingga kini oleh masyarakat Sidobunut dan sekitarnya dipergunakan sebagai sarana upacara, terutama berkaitan dengan upacara piodalan atau karyo di Puro Penataran Agung Sinubunut maupun Ngening kalau benten atau ada masyarakat mengadakan upacara memukur. Mungkin itu sekilas daripada keberadaan Gomerku, mungkin kirang langkung atau kurang yang menyampaikan